Shalom, damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita semuanya. Kita jumpa lagi di channel Credo TV dan saya berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat dan kita tetap percaya bahwa rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Untuk kali ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk kita bersama-sama berdoa. Doa seorang ibu. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa bersama kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa seorang ibu. Kuserahkan nama-nama anakku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tulislah nama-nama anakku dengan tinta yang tak terhapuskan, agar tak ada siapapun juga yang dapat merebutnya. Tidak juga iblis durhaka mengayaknya seperti gandum celaka. Peganglah tangan anak-anakku bila mereka harus kulepaskan. Biarlah mereka dilindungi kuat-Mu, terlepas bebas dari segala kelemahan. Tuhan, Kau tahu betapa hebatnya dunia membenci mereka dengan sewenang-wenang. Jagalah, jangan sampai mereka tenggelam dalam gelombang cobaan dunia yang kejam. Aku tak meminta agar anak-anakku bebas lepas dari setiap penderitaan. Hanya ku minta keberanian dan daya tahan bagi mereka dalam ketakutan dan kesepian. Biarlah di dalam nama-Mu mereka dapat perlindungan dalam satu ikatan yang tak terputuskan. Jangan biarkan mereka terasing daripada-Mu Tuhan, melainkan akrab setia pada-Mu sepanjang kehidupan. Kuserahkan nama-nama anakku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari sekalian, demikian doa bersama kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.